Temukan puluhan games menarik di Games Plus. Mainkan gamenya, dapetin plusnya. Saya mau kasih tahu kamu nih, Koswara jualan cilok ngider ciraos. Apa kamu bilang Koswara ngider cilok? Apaan sih? Ya apa anehnya sih pedut kalau Koswara ngider cilok lagi? Hai, saya Bambang Chandra Bayu mau ngucapin terima kasih sudah setia menonton Dunia Terbalik di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa, saya minta subscribe, like, komen, dan share-nya buat kalian semua. Dan jangan sampai ketinggalan nonton Dunia Terbalik setiap hari jam 23.15 hanya di RCTI. Oke. Emak yang bikinin. Ah, Mas Suha ada di situ, Kang Aceng? Bukan. Kang Aceng teh sama Elizabeth lagi main ke rumah Kang Aceng. Kang Aceng teh pengen nengokin emak. Nengokin? Kamu nitipin Elizabeth ke emak. Diam dulu sebentarnya. Ya. Gelis, kamu teh kapan pulang ke Ciraos? Kang Aceh mau saya pulang sekarang ya? Kalau gitu, biar saya pulang hari ini ya Kang Aceh. Oh enggak. Maksud Kang Aceh itu bukan begitu, enggak. Enggak apa-apa, udah kamu di sana aja juga enggak apa-apa. Kan di sana juga ada Iko sama Esi kan ya? Iya Kang Aceh. Di sini juga ada Ci Umar sama Ci Rodia. Umar sama Rodia ada di sana, alhamdulillah. Tanyain Umar ke di sana bagaimana? Iya, Mas, sebentar, Mas. Sebentarnya sabar sedikit ya, Mamnya. Entar Aceng tanyain ya. Kang Aceng. Gimana? Di sana warga-warganya senang kan kalau kamu ke Cibulan lagi ya? Iya, Kang Aceng. Orang-orang di sini masih ramah sama saya. Padahal saya sempat khawatir kalau pandangan mereka berubah ke saya. Tapi ternyata tidak. Mereka masih baik sama saya. Oh, alhamdulillah kalau semuanya tetap baik di sana. Alhamdulillah. Kang Aceng, saya pulang lusa ya. Iya, aman. Kamu tuh yang penting baik-baik di sana ya. Jaga kesehatan ya, sayang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Man. Tinti baik-baik aja di sana. Ya, alhamdulillah kalau baik-baik aja. Mak cuma kepikiran, Ceng. Takutnya ada yang sinis sama Entin. Nah, tuh tadi telepon katanya baik-baik semua orang di sana. Aman kok, Mak, aman. Ya, ya. Mak, Aceng ketemu sama Kang Baras dulu ya. Urusan hepeng ini, Mak. Hepeng, ya. Awas ya. Kalau sampai emak ke rumah Entin dan kamu ternyata tidur. Emak gak mungkin Aceng tidur, Mak. Ini urusan hepeng dulu, biar ada hepeng, Mak. Ya, ya. Ya. Aceng titip Elizabeth ya, Mak? Ya, ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yakin, Opung? Ya. Tak tahu juga lah aku. Tapi kalau cucu bilang ya begitu. Tenang, Bu. Biar saya yang beresin. Ampun, ini Tatang aneh-aneh aja. Alah, Mak. Siapa pula yang mau kau bereskan? Tatang. Alah, Mak, jangan. Lain pula kau. Nanti kalau kau mau bereskan Tatang, disuruhnya kau belajar akuntansi. Repot itu. Iya ya, Bu. Iyalah. Bahaya ini. Ya bahayalah. Beneran enggak masuk ke dalam kan, Cok? Ya Allah, Cece, tadi cucu udah datang, tapi ada Kang Tatang. Iya, Cok, iya. Tapi beneran kan Kang Tatangnya enggak ke dalam? Iya, Cok, iya. Assalamualaikum. Thank you.
Itu kalau saya nggak jagain Kansa sama Abdullah doi. Udah saya cari dia. Cari saya? Kan saya udah ke rumah kamu, Kum. Erlan, Erlan. Erlan cari saya? Saya doi cari Erlan. Kamu makum, Kum. Mau Charlie Erlan aja bicaranya pakai muter-muter segala. Kamu mau bikin saya pusing, Kum. Maaf ya, doi. Maaf. Iya, Kum. Maafnya. Iya, Kum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada berita mengejutkan. Tadi saya lihat Koswara jualan cilok, ngider-ngider ciraos. Apa kamu bilang Koswara ngider cilok lagi? Tarkum, kalau kamu begitu lagi sikapnya, saya telepon Iko. Biar dia pecat, Esi. Biar kalian gak bisa makan. Maaf. Apa kamu bilang tadi, Dan? Koswara ngider. Apa kamu bilang Koswara ngider cilok? Apa sih? Dengar ya, kue cincin dimakan atun. Orang miskin gak punya sopan santun. Senara ember dulu. Iya, Kum. Aduh, Kang Dadang, Kang Dadang. Ya udahlah, biarin aja Erlan itu deketin Febri. Emangnya begitu, Kang Dadang? Lah emangnya Erlan kesini mau ngapain? Erlan gak datang kesini, Kang Dadang. Raos, Nehoy. Erlan. Aduh, nanya mulu. Udah kamu diem aja lah. Nggak nyambung. Bikin pusing aja. Kalau pusing teh minum obat atuh Kang Dadang. Biar Kang Dadang tuh kalau ngitung uang Kang Dadang yang 3 lemari itu lancar. Alah kamu lah. Bolu, Erlan itu. Enggak usah bicaraan Erlan. Masa ngomong gitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Om. Oceng, pasti Elizabeth kamu titipin sama mertua kamu yang lemah lembut itu ya? Berisik, penut. Kum, Kansa gimana Kansa? Dul, gimana Dul? Abdullah. Iya, maaf. Abdullah gimana Abdullah? Baru saja tidur. Langsung dateng nanya-nanya aja. Saya mau kasih tahu kamu nih, Koswara jualan cilok ngider ciraos. Apa kamu bilang Koswara ngider cilok? Apaan sih? Ya apa anehnya sih pedut kalau Koswara ngider cilok lagi? Begini nih, namanya orang miskin pikirannya sempit. Ya, nggak tanggap sekali. Kalau sampai Koswara itu jualan cilok dan kemudian keliling ngider-ngider ciraos, itu menandakan bahwa perekonomian ciraos lagi awut-awutan, hancur. Tau nggak? Hah? Bisa-bisa kejadian apa selanjutnya? Perempuan-perempuan Ciraos akan diberangkatkan kembali. Asti, Claudia, Febri. Hati-hati kalau bicara ke sana. Febri nggak akan berangkat. Siapa bilang, jangan so tahu. Dulu memang dia menentang budaya berangkat Ciraos, tapi sekarang dia menyerah. Itu bukan artinya dia menyerah, Dang. Ya, gimana sih ya itu dia mau menyerah? Karena dia mau melestarikan budaya berangkat Ciraos. Satu-satunya cara untuk melestarikan budaya berangkat Ciraos ya dengan keberangkatan. Apalagi nanti misalnya dia sudah nikah sama Erlan. Erlan nyuruh dia berangkat. Terus kamu mau apa? Ngapain sih bicara tentang Erlan?